Cirebon Soundfest. Menurut saya acara ini berhasil, tapi apalah komen saya kalau kita tidak tanya langsung ke panitianya. Dan di sini sudah ada yang punya tanah. Salaman dulu dong kita. Ini saya bersama sama Mas siapa nih? Saya Dwi. Mas Dwi. Ya. Oke, Mas Dwi. Saya mau tanya, Mas. Ini Cirebon Soundfest ini tahun keberapa atau apakah ini pertama kali? Cirebon Soundfest ini yang pertama kali saya adakan. Yang pertama kali ya. Bersama teman-teman. Artinya walaupun di sini banyak komunitas, saya sengaja membuat itu bukan atas nama komunitas tapi bermaksud untuk menyatukan semua komunitas. Menyatukan semua komunitas. Ya, itu betul. Adalah tujuan dari Cirebon Soundfest. Betul. Karena ada beberapa komunitas yang mungkin masih malu dan masih ragu. Makanya saya tidak mengatasnamakan komunitas tapi ingin menyatukan komunitas yang ada di Cirebon. Tujuan Soundfest itu sebagai newcomer saya sebutnya ya. Karena ini adalah festival baru ya. Festival audio baru apalagi khususnya untuk Cirebon ya, ya. Ini respon dari teman-teman semua menurut saya sangat bagus. Apakah di tahun-tahun berikutnya akan diadakan? Harus. Untuk tahun kedepannya itu sudah mulai kita agendakan lagi. Ini harus digedein lagi, Mas. Harus. Lebih karena gede. Barusan saya juga didatengin oleh pihak DKKC Cirebon. Rencananya itu nanti malam akan didatengin Ketua DPR. Ketua DPR? Betul. Insya Allah Ketua DPR dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu akan datang ke sini untuk meninjau acara ini dan rencananya akan diagendakan di tahun depan. Saya berharap acara-acara seperti ini, perkumpulan-perkumpulan seperti ini di setiap daerah besar kalau bisa akan harus ada. Kenapa harus ada? Karena dari sini sebetulnya pada akhirnya juga pemerintah dan komunitas sound atau para pekerja sound ini bisa berkomunikasi. Betul. Maunya seperti apa? Ya. Regulasinya seperti apa? Ya, betul. Lalu bagi saya yang paling penting harga. Saya berharap bahwa semua rentalan sound di Indonesia harganya mulai bagus dan sangat dihargai. Betul. Sangat setuju sekali. Oke. Lalu ini untuk para partisipan yang datang ini kan cukup banyak ya ternyata. Betul, nih iya. Hanya ada beberapa gawangan yang kosong. Nah rencananya tahun depan mau bikin sampai berapa goalsnya? Saya harap tahun depan bisa 20 partisipan. 20 partisipan? Iya, saya target 20 partisipan untuk masuk. 20 ya? Iya, targetnya. Buat kalian semua yang ada di sekitar Jawa Barat, mau Jawa Tengah, Jawa Timur mau ikut juga gak apa-apa. Karena ini selain ajang silaturahmi, ini juga ajang mengunjungkan diri. Lalu yang kedua, yang ketiga, ini adalah ajang untuk jaga. Gitu ya Mas ya? Ya, memperkenalkan produk. Oke, kalau boleh tahu, di acara pertama ini untuk membuat event ini di kali ini, budget habis berapa budget? Budget kalau diperkirakan itu kita masih di sekitaran 60 juta. Oke. Ini masih 60 juta segini? Iya, betul. 60 juta. Segini 60 juta? Betul. Murah, Mas. Seingat saya waktu itu yang Cibubur. Iya. Aduh, saya lupa lagi namanya festivalnya apa. Iya, Cibubur ada. Itu hampir se-F. Betul. Ini murah, Mas. Murah. Karena kita didukung dari pihak pemerintah desa untuk lapangan, untuk fasilitas listrik, dan yang lain-lain juga teman-teman seperti panggung, mereka juga ya. tidak menarif gitu. Ya, oh ini tidak ditarik. Betul. Oke, kalau gitu Mas, kalau boleh saya kasih masukan, saya berharap, karena tadi ada dari teman-teman, mengeluh mengenai kelistrikan. Betul. Jadi buat tahun depan, semoga mengenai kelistrikan diperbaiki. Siap. Ada genset yang bagus. Siap. Supaya memang gratis, tapi sekalipun tahun depan bayar, minimal teman-teman yang datang, partisipan yang ikut, tidak sampai merusak barang hanya karena perihal teknis elektrikal. Karena kita tahu bahwa kalau elektrikal ketemu dengan audio itu sangat bersinggungan ya Mas ya. Iya. Tapi itu tidak apa-apa, mudah-mudahan di tahun berikutnya semakin baik, semakin amin, banyak, amin, amin. Makin gede, makin sukses. Nah, makin sukses. Kalau bisa di sini nggak hanya ada toko, tapi distributor. Distributor. Kayak gitu ya Mas ya. Iya. Tapi kalau boleh Mas, mungkin pesannya Mas deh untuk para pemain sound system di Cirebon apa? Pesan-pesan saya pada teman-teman pemain sound harus tetap jaga kekompakan, tidak saling iri hati, tidak saling dengki, saling mendukung untuk kemajuan bersama. Itu aja. Ini dia.
Saya doakan semoga semua pemain SON di Cirebon solid, khususnya jangan hanya Cirebon tapi Jawa Barat. Amin. Dan untuk Mas Dwi juga mudah-mudahan Cirebon SON Fest, saya mau tahun depan saya diundang langsung sama Mas Dwi. Siap. Saya janji. Kita jadi media partner untuk meliput. Begitu ya Mas ya? Siap. Boleh gak? Boleh, boleh. Ini baru namanya cocok. Jadi mudah-mudahan kita tahun depan diundang dan akan ada lagi. Mungkin sampai di sini aja. Terima kasih Mas Dwi sudah menyelenggarakan acara ini. Siap, terima kasih juga kita udah diunjungi. Semuanya saya rasa puas. Ini acara besok agendanya apa nih? Besok itu lomba mixing. Lomba mixing? Lomba mixing. Dan malamnya itu ada live dangdut. Ada live dangdut malamnya? Betul. Mudah-mudahan acara ini sampai besok sukses. Tidak ada kendala. Amin. Semuanya berhasil. Kayak gitu aja ya. Terima kasih. Sama-sama. Saya lanjut dulu. Oke. Sukses selalu. Sama-sama. Thank you teman-teman. Oke teman-teman MP. Kali ini saya akan mereview sebuah sistem. Wah. Ini Indramayu Pride. Ini saya sudah bersama Mas siapa nih? Mas Andi. Mas Andi Putra. Iya. Nama ini nama rentalnya Andi Putra. Andi Putra. Nama rentalnya Andi Putra. Nah, rentalnya Andi Putra, singa dangdut Andi Putra. Nah, ini kalau misalkan teman-teman AMP tahu, Pak Emil pertama kali ngebuat box CLA buat siapa? Ini orangnya nih. Ini memang emang waktu itu CLA-nya emang dibuat buat ini nih. Grup singa dangdut Andi Putra. Nah, kali ini di Cirebon saya tidak sengaja bertemu langsung oleh salah satu sistemnya. Jadi kita akan bedah kira-kira terlihatnya simpel ya. Simpel ya? Simpel. Simpel ya? Simpel banget. Untuk bikin kereta kayak gini berapa lama nih? Ini sebenarnya kereta gerobak atau apa nih? Kalau disebut di Indramayu ini gerobak, Mas. Ya bikinnya perkiraan kalau bikin gerobaknya aja ini mencapai 1 bulan. Mencapai 1 bulan? Iya, 1 bulan. Habis berapa kalau bikin-bikin? Kalau bikin gerobaknya aja apa? Semua? Semua. Oke. Kalau semuanya menghitung speaker yang ada di dalamnya ini kurang lebih... Sampai nggak 100? Lebih? Lebih. Kalau misalkan komplit sampai gerobak-gerobaknya ini bikin 200 juta sampai nggak? Lebih. Lebih? Lebih. Harga sewa berapa tadi? Harga sewanya tapi... 7 juta. Harga sewa 7 juta bikinnya lebih dari 200 juta. Kapan balik modalnya? 200 juta sub yang di dalam ini aja. Cuma berapa speaker? Iya. Iya. Dan speaker yang ada di sini semuanya full dari Pak Emir. Kalau speaker saya beli sendiri. Beli sendiri? Iya. Tapi ini CLA-nya atau sub-nya dari Pak Emir yang buat? Iya sih. Apa ini namanya, box-boxnya langsung yang bikin Pak Emir. Oke. Kalau gitu kita akan tanya. Untuk yang kelihatan di depan sini nih, ini kelihatan di depan sini nih. Ini dari bawah deh. Ini 1, 2, 3, 4. Ini subwoofer. 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 Nah, ini yang subwoofer yang 18 in. 2x18 atau 18? 12. 18x2. 18x2. Ya. Ada 3 ini aja. 4 atas. Ini. Oh sorry, 4. Oke, benar. Ada 4. Lalu ini apa nih? Di bawah jalanernya ada apa nih? Ada lopek. Itu lopek. Lopek. Lopeknya 2. Lopeknya double, isi double. Itu double berapa isinya? Double 15, double 2. Double 15 kali 2 berarti. Iya, 15 kali 2. Oke, untuk speakernya itu lanernya tuh. Lanernya speaker isinya. Isinya berapa inch? Isinya 10 inch. Terus high-nya 1, driver 3 in. 10 in kali 2 apa single? 10 in kali 2. Kali 2? Itu 2 kali 10? Iya. Lihat ya, itu 2 kali 10 dengan model DNBQ. Jadi kan? Iya. Jadi ini modelnya DNBQ1. Jadi DNBQ1 kalau misalkan dibuka, apa namanya, busa luarnya. Ya ini kayak gini dalamnya. Kayak gini DNBQ1. Iya. Kenapa terinspirasi kayak gini? Terinspirasi kayak gini karena kita kan dibutuhkan buat ini ya, arak-arakan kan jauh gitu. Oh, karena okay. Biar kenceng, biar kenceng, biar jauh. Ya, biar jauh. Okay. Lalu yang paling atas apa tuh? 4 biji? 4 biji custom dari Pak Emir juga. Sebutannya apa itu? Low pack, low mid, apa? Mid. Itu mid-high. Mid-high aja. Okay. Berarti kalau misalkan dilihat dari sini ada low mid, ada low atau sub, lalu ada full range-nya, lalu ada mid-nya. Udah itu doang. Ada lagi, Mas, di bawah. Hah? Yang 21 in. Di mana? Di sini nih. Nih, yang ini.
TTS Custom 21 in. Saya sebut ini gerobak gila sih, bukan gerobak dangdut sih, ini lebih ke gerobak gila. Ternyata dari tampilan luarnya, di dalam sini tersembunyi nih. Ini kalau misalkan gambarannya sebetulnya sistemnya hampir sama kayak apa namanya? Kayak punya Mas Ardihan. Ardihan namanya, sistemnya apa Ardihan? Ada ingat nggak? Gajahan bukan? Gajahan itu dia. Model sistemnya hampir sama kayak gajahan. Sebutannya ini berarti keong ya? Keong ini. Iya benar ya? Iya. Ini. Jadi itu yang rendahnya. Rendahnya. Atau kita sebut infranya, gitu ya? Ini motongnya di berapa? Motongnya 37 kalau buat di dangdut. Berhubung di sini di acara balap dinaikin. Coba kameramen sini. Saya mau di depan sudah ada lenery karena posisinya kelihatan. Saya kali ini pengen ngebedah satu gerobak ini powernya di mana, mixernya di mana, terus ada apa aja. Powernya di mana, Mas? Nih, yang uniknya powernya di sini tersembunyi. Nah, ini powernya. Ini powernya. Ini, maaf, Mas. Ini power juga. Ini bagian buat samping sebelah kanan. Oke, ini berarti ya. Total di dalam sini ada berapa power? Di sini 9. Wah, 9 power. Yang Ini pick up dirombak atau bikin sendiri nih gerobak nih? Gerobak bikin sendiri, Mas. Gerobaknya bikin sendiri. Bikin sendiri di rumah. Bikin sendiri di rumah. Iya. Oke. Ini di sini ada 9 power. Power. Iya. Kalau misalkan routingannya berubah atau power kebakar gimana? Ya. Lagi pas ngejob tapi. Pas ngejob ya kita akal-akalin. Biasa orang rumit kayak gini. Oke. Okay. Iya sih, ini makan waktu lama sih karena harus diinstalasi ya. Instalasi lagi. Instalasi. Nah, ini kelistrikannya pakai apa? Kelistrikannya pakai genset. Pakai made in sendiri. Made in DW. Ya. Genset made in sendiri. Bikin sendiri. Itu kalau misalkan di kafein berapa kafein itu? 30.000. Untuk ini? Iya. 30.000 watt itu? Iya, 30.000 watt. 30.000 watt untuk semuanya nih. Untuk semuanya. Oke. Lalu kita lihat di sini. Mas, di sini saya lihat ada instrumen ini. Iya, instrumen. Ini gimana konsepnya? Ini orang mainnya gimana? Ini mainnya orangnya duduk di setiap instrumennya masing-masing. Berarti di atas sini ada orang? Iya, di atas ini ada orang. Terus berapa banyak ini? Sekitar 12. 12. Kita hitung. 1 2 3. Oke. 4. Enggak, sebentar. Duduknya di mana lagi? Duduk di situ. Lah ini main apa? Ini gitar. Kita main gitar. Ini, berdiri berarti dia. Enggak, ini duduk di sini, Mas. Ini duduk di sini. Ada ke sini. Di sini main melodi. Melodi. Madep ke mana? Madep ke depan ke sini. Depan-depanan. Enggak depan-depan. Oh iya. Depan-depanan. Di sini apa? Seruling. Oh, seruling. Heeh. Di dalam tadi? Di dalam di sini keyboard. Keyboard. Terus habis itu ada? Di sini ada apa ini? Gendang. Kendang. Gendang jaipong. Berarti di sini udah 5 nih. Iya, 5. 5 lalu di mana lagi ada drum? Drum. 6. Berarti 5 6. Terus sebelah sana ada keyboard lagi ya? Keyboard sama ini apa? Bass. 8 sih. 8. 8. 8. Nah, lalu ini listrik semua di sini ya? Iya, listrik udah di sini semua. Ini berarti formatnya enggak dirubah-rubah. Format nggak dirubah-rubah. Nggak dirubah-rubah? Nggak. Sama sekali? Nggak dirubah-rubah. Punya berapa banyak kayak gini? Ada 3 unit. Alhamdulillah. Jadi uangnya suge, Jani. Amin. Oke, yang saya mau tahu sekarang mixer di mana? Atau nggak rak-rakan dulu deh, rak-rakan deh. Rak-rakan di sini nih. Rak-rakannya nih. Coba sini, Ri. Oh, ini di sini nanti teman-teman bisa lihat dari footage-nya aja ya. Oke, ini ada apa? Oke, ini kita lihat di sini ada mic. Ada DLMS ya. Untuk monitornya berarti ini pakai monitornya langsung dari mixer. Oh, karena dia mixernya banyak output. Ada crossover ini. Iya. Tapi power sequencernya Furman. Mahal itu. Furman-nya udah mahal. Ada DBX untuk DLMS-nya. Ya. DLMS-nya pakai 2. Untuk mixer
mixer pakai Midas M32 Lab. Ini sebetulnya agak konyol sih menurut saya sih. Coba sini. Coba. Nah, biar terang. Boleh, biar terang. Terang. Ini menurut saya agak konyol ya, karena ternyata dalam satu gerobak begini ini isinya emas ini. Ini karena mixernya menggunakan Midas M32 yang live Ebian. Nah, ini yang operasiin duduk apa berdiri? Yang operasiin pengoperasiannya ini kalau lagi berjalan, kalau misalkan di sini lagi banyak orang nih di belakang kan bisa pakai WiFi atau HP. Oh, jalan Android. Pakai HP. Iya, pakai Android. Kenapa nggak pakai yang 32R aja? Beda sih maunya yang ini. Yeah. Beda dong. Dalam saya lihat ada DLI, ada DI. DI ada. Dia nih Mas bikin kayak gini ya. Ya kalau menurut saya ini mah bukan hobi, ini namanya hobi. Ini ada KBA 300 apa ya? Buat mengikutin zaman sekarang. Kendang ya ini. Kendang. Oh, kendangnya sudah multi track. Kendang multi track. Oke, berarti semua format instrumen yang ada di sini makan berapa channel sampai mic-nya? Penuh. Ya, 32. Penuh. Drumnya elektrik. Drum elektrik. Begini doang 32 channel. Iya. Harga sewanya 7 juta setengah. 7 juta setengah harga sewa. Kayaknya masih kotor. 7 juta setengah itu masih kotor, bukan bersih, Mas. Oh, masih kotor. Masih ada lagi yang minta. Masih banyak karyawan. Gaji karyawan itu. Enggak, tapi yang penting harga sewanya 7 juta setengah. Udah, 7 juta setengah itu. 7 juta setengah. Udah. Oke, ini saya lihat tidak ada mesin. Waktu pas dipakai, ini ditarik, diderek atau didorong nih? Kalau buat keliling itu kita pakai tenaga surya atau tenaga orang. Oh, tenaga surya. Jadi wong-wong ki ono 6 jenenge surya kabeh jane. Iya, bener. Bener. Wah, ini didorong. Memang didorong. Iya, didorong. Ini benar-benar Indramayu Pride. Saya baru melihat sistem seperti ini. Sekalipun ini disebutnya gerobak dangdut, tapi ini berbeda karena menghabiskan uang yang nggak salah kalau memang habis hampir 300 juta. Karena untuk Midasnya sendiri itu udah habis 100 lebih. Iya. Iya. Midasnya sendiri itu udah habis 100 lebih. Belum lagi gerobaknya. Gerobaknya. Total beban berapa ton? Berapa ton total beban? 2 ton. 2 ton. Iya. Total beban 2 ton. Iya. Dan ini nggak pernah ambles, nggak pernah apa? Alhamdulillah. Nggak pernah ambles. Kalau misalkan di tempat job-jobannya terus lewatin tanjakan gimana? Biasa. Yang kalau misalkan tanjakan yang curam tuh ya, atau tinggi sekali tuh, Mas. Pernah? Pernah. Anak-anak yang di atas nih, pemusik, suruh turun. Misalkan ada panitia, suruh ngikut dorong. Oh, itu yang nyewain tampar aja, Mas. Iya. Bayarnya jangan 7 juta setengah kalau kayak gitu. Aduh. Gila kali. Ya, udah resiko sih, Mas. Udah resiko ya? Udah resiko. Oke. Okay. Pengalaman terburuk waktu pas lagi ngejob, troubleshootingnya apa nih kalau kayak gini nih? Manajemen mati. Ya. Power kebakar pernah nggak? Kalau ya ada sih, ada, tapi nggak sering. Nggak sering. Kayaknya nggak sering lah kalau itu, karena main-main aman. Ah, oke. Okay. Nah, untuk speakernya, kalau yang tersusun di depan, apakah bisa di-analyzer? Di-tuning? Bisa. Bisa juga? Bisa. Ebian ya? Bisa di-tuning, kan ada ini. Udah berapa lama sampe punya gini, Man? Main kayak gini udah berapa lama? Main kayak gini 2011. 2011? Main kayak gini. Sekarang 2000, wah udah 12 tahunan, 13 tahun loh. Iya. Gak main-main loh, ini yang saya sebut Indonesia itu, sound system itu bukan hanya sekedar hobi, tapi sudah seperti budaya di sini, karena tiap daerah berbeda setupnya, berbeda formatnya. Di Madiun ada gajahan, lalu ini ada gerobak dangdut untuk di Indramayu, lalu ada apalagi ada horek-horekan juga salah satunya. Ya inilah di Indramayu ada arak-arakan. Arak-arakan namanya. Arak-arakan. Ya? Arak-arakan. Ini kalau disewa biasanya berapa lama waktu sewanya? Waktu sewanya dari jam 7:30 sampai misalkan satu hari. Dua job. Satu hari dua job? Iya, dibagi waktunya, Mas. Per berapa jam itu? Per
kalau pagi jam 7:30 sampai jam 11:30. Oke. Okay. Nah, lanjut kembali main yang job kedua sore jam 1 sampai jam 6:30. Jam 1 jam 6:30. Iya. Habis itu udah. Udah di rumah. Iya. Ini ringkas. Sebetulnya konsepnya ringkas. Kalau ini sebetulnya nggak perlu lagi ada instalasi yang perlu gimana banget. Iya. Palingan yang harus diset ulang adalah instrumen aja ya. Instrumen juga. Dan posisi duduk. Instrumen juga udah paten sih. Udah paten ya. Udah tinggal misalkan. Atur posisi aja berarti. Tinggal atur posisi aja, tinggal nyalain mixer, nyalain genset, udah on semua, udah. Ini biar kita semua kebayang, Mas. Ini di YouTube ada nggak kira-kira? Ada videonya. Ada di YouTube banyak. Banyak ya Mas ya. Iya banyak. Nah, nanti kita akan lihat kira-kira ketika digunakan seperti apa. Nah lalu untuk kalau ada orang Indramayu dan seputar yang mau nyewa gimana caranya nih? Misalkan mau nyewa arak-arakan Andi Putra, satu, dua ataupun tiga ya datang saja ya. Atau langsung hubungi nomor yang ada 081-321-031-002 atau datang ke Desa Bongas. Bloknya unik Mas, Blok Pentil RT 2 RW 1 Kecamatan Bongas, Indramayu. Pentilnya warna apa Mas? Enggak. Dan saya sarankan untuk para orang-orang yang mau menyewa mungkin maksimal hanya di minggu depan. Karena setelah minggu depan harganya harus menjadi 10 juta. Amin. Biar jadi yang paling mahal. Amin. Gak apa-apa paling mahal, yang penting jobnya lancar. Amin. Toh kan biasanya nyewa gini tuh orang buat acara apa sih? Biasanya orang kalau nyewa gini ya banyak macam-macam sih Mas. Ada sunatan. Haul. Oke. Okay. Pesta keluarga, nah pesta laut. Oh. Ya. Bersih deso gitu ada nggak Mas? Yang gimana? Kalau di Indramayu ada bersih deso gitu nggak sih Mas? Ada. Iya. Kalau di Indramayu ini namanya Ruat Bumi. Iya. Acara seperti itu ya? Iya. Acara nikahan juga. Nikahan. Jadi ini semuanya bisa buat teman-teman MP semua dimanapun kalian berada, Indramayu dan sekitarnya, pengen ngedengerin, pengen ngerasain kira-kira seperti apa, bisa langsung hubungin tadi nomor nanti saya tulis di bawah. Iya. Supaya bisa langsung dihubungin. Jadi Mas Andi, thank you banget. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa terekspos dan harus naik harganya, itu yang pertama. Amin. Lalu yang kedua, harus terkenal karena ini adalah budaya. Iya, mungkin cuma Indramayu yang punya atau saya. Mancanegara ini, Bos. Udah mancanegara ya, Mas ya? Wah. Mancanegara. Andi Putra. Oh iya, kalau Andi Putra emang terkenal dan tadi dari grup dangdut Andi Putra ini box CLA subwoofer berasal. Sekarang ini berarti CLA-nya udah generasi keberapa? Ke yang baru ini generasi keempat. Apa yang membedakan generasi yang sekarang dengan generasi yang pertama? Kalau yang generasi yang pertama gen 1, gen 2 itu nggak ada potnya, lubang anginnya. Okay. Kalau yang ini ada potnya. Ada potnya. Iya. Oh. Cuma itu aja yang membedakan. Kencengnya beda nggak? Kencengnya beda, warna suaranya juga beda. Enakan ya. Yang ini. Ya teman-teman MP mungkin sekian aja. Lihat ya, ini nggak banyak, ringkas. Jadi emang saya juga nggak bisa lama-lama di sini. Saya juga bingung mau nanya apa lagi. Jadi sampai sini aja. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan buat kalian yang belum tahu menjadi tahu, dan yang sudah tahu semakin banyak tahu bersama Adimas Media Profesional. Bye-bye. Oke, mantap, Mas.